أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Terima kasih muliakan pengerusi Tuan Nazir Masjid Bandar Baru Ampang, Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis yang baik, insya-Allah. Semoga Allah dengan berkah kita meniru orang-orang yang baik ini, amalan orang-orang yang baik yang kita tiru ini, membuatkan kita mudah untuk dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang baik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Walaupun hadis ini memang ada perbincangan para ulama, tapi maksudnya boleh diterima dari sudut fiqhnya. Barang siapa yang meniru sesuatu kaum, dia akan bersama kaum itu. Sesungguhnya seseorang itu dia akan bersama ma'aman ahbab, bersama siapa yang dia suka. Jadi kalau malam ini kita duduk atas dasar salah satu sebab kita suka, inilah duduknya para sahabat Nabi radhiyallahu an. Mereka duduk dalam banyak riwayat yang menceritakan kadang-kadang burung pun tidak boleh bergerak. Bukan tak boleh bergerak, burung seolah-olah burung boleh hinggap atas kepala mereka, sahabat Nabi radhiyallahu an. Dan inilah perjalanan kehidupan orang-orang yang mana mereka ni sampai hari ini kita masih lagi menyebut nama mereka dengan kebaikan. Agama ni diajak kita untuk berterima kasih dan kenang budi orang lama. Agama ajak yang muda hormat yang tua, yang tua kasih dengan orang muda. Agama juga ajak yang mana sudah pergi ni habis, tak ada dah kita cerita tentang buruknya orang yang dah pergi. La tasubbul amwat, mati saja seorang tidak ada dah kita nak mengumpat dia, habis dah. Sampai bab nak mandikan jenazah sekalipun kita teliti siapa nak mandi jenazah dia. Kalaulah nak ikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad yang paling mulia, orang boleh ambil peluh Nabi, orang boleh ambil athar Nabi, kesan-kesan Nabi, tu pun
Bila saat kewafatan Nabi, hanya beberapa sahabat Nabi ataupun kita panggil Ahlul Bait Nabi sahaja yang memandikan jenazah Nabi. Sebab kemuliaan Nabi, sama macam kita menghormati jenazah, kita jaga keaiban dia. Kalau kena dekat ayah kita, macam mana kita meninggal tuan-tuan, kita nak orang yang tengok kita ni tengok dalam keadaan cantik. Siapa yang pernah urus jenazah dia tahu, kita tidur kat tepi masjid, orang lalu kiri kanan, kita segan mulut tengah ngak. Macam itulah Nabi suruh, bila mana seseorang itu meninggal dunia, rohnya, matanya akan melihat ke atas. Sahih Muslim menunjukkan dia akan melihat roh dan tutuplah matanya, sebab takut orang duk tengok, nampak menakutkan. Aib. Sakitnya tengah menghadapi sakarat, sakitnya umpama 300 tusukan pedang, sakitnya yang cerita sakit ni Nabi cerita, orang lain tak boleh cerita, sebab tak ada siapa yang tengah sakaratul maut dia boleh cerita. Nabi bagitahu, umpama roh keluar daripada jasad ini kepada Abu Hurairah, umpama kamu tarik kain sutera yang terlekat dekat pokok duri, sakit. Maka waktu tengah sakit tu, tuan-tuan, ada sebahagian jenazah ni dia menggigit giginya, lidahnya sendiri. Tuan-tuan perasan, nanti dia gigit lidah dia sendiri, gigit ni sampai berdarah. Jadi bila nak urus jenazah ni, dengan hormatnya, walaqad karramna bani Adam, muliakan bani Adam. Waktu hidup, anggota tubuh badannya mulia. Kita muliakan tubuh badan kita, kita kerat kuku, kita letak dalam tanah kemuliaan badan kita. Bila mana kita buat operation anggota tubuh badan, uri kita, anak-anak kita ni, kita letak letak dalam tanah kemuliaan. Kalau dekat hospital, dia tak tanam, dia letak satu tempat khas. Sebab asalkan benda ini bukan kata tanah, benda ini tempat yang terpelihara, tempat yang ada kemuliaan. Apatah lagi si jenazah yang meninggal dunia, kalau yang meninggal dunia adalah adik-beradik kita, ayah kita, macam mana kita segan, macam itulah kita nak ayah kita ini tertutup, terpelihara. Dan tuan-tuan, jenazah-jenazah yang sudah pergi meninggalkan kita ini, kita tak cerita tentang buruk dia. Ada sebahagiannya ceritanya habis macam tu saja. Namun ada sebahagian cara ke bumi sama, cara mandi sama, mungkin orang yang mandi pun orang yang sama, mungkin tanah perkuburan tanah yang sama, mungkin masjid yang sama, tapi jenazah ni orang tak cerita, jenazah ni orang duk cerita-cerita tentang baik dia sampai bila-bila. Orang cerita yang baik dia. Sebab itu bila kita sebut tentang orang-orang ini, pasti dan pasti kita yakin, walaupun bukan jaminan, walaupun bukan jaminan, kata-kata manusia ni menentukan yang mati itu dekat akhirat tu baik. Tetapi dalam surah Maryam menyebut, innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'ala lahumur rahmanu wudda. Salah satu tanda-tanda orang tu meninggal dalam keadaan baik, hati-hati manusia ini datang wudda, datang kasih, datang sayang kepada orang yang baru meninggal tu. Kita semua rasa kasih walaupun kita tak kenal dia. Dia bukan pak kita, dia bukan adik-beradik kita, tetapi kita rasa kasih. Itu salah satu. Kita pun doa tanpa henti, dan mereka-mereka ini kita anggap dengan sangkaan yang baik, macam mana Nabi suruh sangka baik. Mereka ni Allah ni redakan mereka. Tu yang kita diajar doa tu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doa yang ramai orang hafal. Paling kuranglah siapa nak jadi imam solat jenazah, dia kata, ustaz, saya tak boleh nak baca doa. Kita ajak doa yang paling ringkas. Kalau tak boleh, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baca doa yang ringkas. Ya Allah, Rabbana ghafir lana, ampun dosa kami, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, orang-orang yang terdahulu daripada kami. Mereka ni lagi awal beriman daripada kami. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah,
dalam bab dunia ni Nabi sebut antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bab dunia ni boleh jadi kamu lebih baik daripada aku. Nabi tak pernah sebut kenderaan aku zaman Nabi dulu dengan unta ni lagi bagus daripada helikopter kapal terbang yang ada pada hari ini. Nabi tak pernah sebut. Boleh jadi teknologi zaman Nabi, pertanian zaman Nabi, yang Nabi ditanya dalam riwayat Rafi' bin Khadish, sebahagian sebut Khudaish, tentang kahwin pokok. Bukan kata zaman sekarang, kahwin pokok. Nabi Mekah, li'ila fi Quraish, datang ke Madinah. Madinah ni kota pokok, pokok kurma, nakhlah. Nabi mimpi nampak pokok kurma, sebab itulah Nabi arahkan yang mana hijrah ke Habsyah, mari kita patah balik pergi ke tempat yang betul. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nabi minta doa, Allah tunjuk gambaran pokok kurma, itu adalah Madinatul Munawwarah. Tu pun Nabi sampai di Madinah, Nabi tak tahu kata sebelum ni duk kahwin pokok, pokok jadi cantik. Teknologi tu, teknologi kahwin pokok. Orang Madinah lebih tahu daripada orang Mekah. Mekah ni kering kontang. Sebab itu kalau orang sebut tentang ajwa, ajwa ni hanya ada di Madinah. Tuan-tuan balik umrah beli ajwa. Ulama sebut jeep ajwa, ajaibnya ajwa. Sampai hari ni tak habis. Berkat ditanam oleh tangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Juta-juta orang pi jeep ajwa. Nabi sampai, Nabi tak tahu kata teknologi kahwin pokok ini sehingga pokok kurma tak menjadi, dan mereka mengadu kat Nabi kata, ya Rasulullah, adakah yang kau bagi tahu kat kami tadi tu tentang kata kahwin pokok tak mendatangkan manfaat datang daripada wahyu Allah? Nabi kata, dah, ini pada ilmu yang aku agak-agak tahu. Maka waktu itu Nabi bagi tahu, dunia ni mungkin kamu lebih mengetahui daripada aku. Tapi tuan-tuan, tu dunia dalam bab iman, dalam bab agama, dalam bab ketaatan tak dapat lari. Orang yang paling baik Nabi sebut secara jelas, Nabi sebut golongan-golongan yang duduk dengan aku, kemuliaan sahabat Nabi radhiyallahu an. Khairul qurun qarni, zaman aku, kurunku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun selepasku, kemudian kurun selepasku, kemudian kurun selepasku. Bab agama ni tuan-tuan tak boleh lawan mereka. Sebab itu bila kita baca kisah sahabat Nabi, kita tengok ni cerita dongeng ke, cerita betul ke, cerita macam mana ni? Pelik. 60 kesantikaman menjaga bendera Nabi. Pelik. Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah. Orang yang tak dimaafkan oleh Nabi, antara 9 orang yang tak dimaafkan oleh Nabi. Dalam satu peristiwa orang sebut apa, the power of forgiveness Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuasa keampunan Nabi ni paling besar ialah Nabi masuk Mekah, Nabi maafkan orang Mekah. Besar, ramai orang dimaafkan oleh Nabi, tapi ada 9 orang tak dimaafkan oleh Nabi. Salah seorangnya Ikrimah, anak Abu Jahal. Isterinya masuk Islam, dipisahkan faraq sebab dah masuk Islam seorang, seorang lagi bukan Islam. Apabila Allah bagi tahu siapa masuk Islam, diampunkan dosanya yang lampau. Maka isteri pergi kejar suami sampai ke tepi laut dan memanggil Ikrimah, dan Ikrimah masuk Islam, bertemu dengan Nabi. Orang perli Ikrimah. Orang kata, ni anak Fir'aun kaum Quraisy. Ulama sebut Fir'aun dengan Abu Jahal ni, Abu Jahal lagi teruk. Fir'aun taubat saat dia mati, tapi taubat tak diterima lah, sebab dia taubat dekat gar-gar, dekat kerongkongan ni, tak boleh dah. Tapi namanya Abu Jahal, saat mati pun dia masih kutuk Nabi lagi. Orang sebut jahat ke Abu Jahal? Anak dia ni masuk saja Islam, Masya Allah, sejarah lakar namanya. Perang Yarmuk, orang Jordan dia tahu. Perang Yarmuk, perang Mu'tah ni perang-perang besar. Perang Yarmuk ni orang sebut Yarmuk Yawmal Ikrimah, hari kepada Ikrimah. Tuan-tuan tengok, dan dia mati syahid dalam peperangan itu. Terdapat lebih kurang 70 hingga 80 kesan torehan mempertahankan agama Allah. Baru masuk Islam, balas balik jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca sejarah-sejarah macam-macam. Agama ni kalau kita bincang, barulah kita faham kenapa Allah menyebut wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waridwan. Orang-orang yang terdahulu, minal mu'minin,
orang-orang yang terdahulu, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin, orang yang hijrah dulu, dan orang-orang yang mai tolong ni, ansar, mereka ini tuan-tuan, dan orang yang mengikut mereka ini, Allah sebut, Allah sebut, Allah redha akan mereka, mereka redha akan Allah. Jadi pada malam ni saya nak tanya, mana tu mesti tahu tak, lepas tahu tak tajuk apa dia ni, lepas tak tahu tajuk, sebab saya tengok poster tu, tengok tak nak tajuk. Tapi dia bagi tahu tadi, kata tajuk dia mencari keridaan Allah. Faham dah ni, dia tak tahu nak buat tajuk apa dah lah. Dia bubuh ikut dan, tapi tak apalah. Tajuk dia mencari keridaan Allah. Saya faham dah bila dia hantar mesej, ustaz, tajuk apa, dia tak tahu nak tetap, dia tak tajuk keridaan Allah. Tak ada masalah, mencari keridaan Allah. Saya duduk ceramah panjang ni, tuan-tuan duduk tengok mana tajuk apa dia malam ni. Baik, cerita tentang redha Allah. Saya sebut tentang benda ni tuan-tuan, saya cerita tentang orang-orang terdahulu sebab nak ambil contoh. Aminu kama amanan nas, beriman dengan mana manusia-manusia dulu, yang mana lebih dahulu beriman dengan kita. Mereka ni Allah dah tunjuk dah, mereka Allah redakan mereka. Buat apa nak susah-susah cari orang lain? Beragama ni tengok baca kisah mereka. Kita baca kisah mereka. Imam Ibn Abdul Bar, mazhab Maliki, dia kata siapa baca kisah-kisah orang soleh dalam rumah, maka Allah turun rahmat dalam rumahnya. Walaupun bukanlah kita ini boleh guna ungkapan macam Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i dia kata, "Uhibbus salihin walastu minhum." Kata-kata Imam Syafi'i ni wara', tuan-tuan, wara', masya-Allah. Aku mencintai orang saleh walaupun aku bukan di kalangan orang saleh. Imam Syafi'i sebut, aku membenci ahlul maksiat sedangkan akulah ahlul maksiat itu. Wara' Imam Syafi'i. Sebab tu kita cerita tentang orang soleh, orang yang terdahulu mereka ni beriman dan Allah redha akan mereka. Allah redha akan mereka ini satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nak banding dengan orang-orang bawah tak mampu. Iman, iman nak banding tak mampu. Orang sebutlah Umar Abdul Aziz. Setiap 100 tahun akan ada mujaddid. 100 tahun akan ada mujaddid, pembaharu agama. Nabi sebut hadis sahih. Pembaharu agama ni dia bukan bawa main agama baru. Dia bukan rasul Melayu, dia bukan rasul Jawa, dia bukan rasul Banjar, tak. Dia pembaharu agama, dia bawa Quran dan sunnah juga, tetapi dia tengok pada zaman dia. Pernah berlaku ada orang ijtihad kemungkinan zaman Imam Nawawi, Imam Nawawi lah. Ada yang menyebut Imam Suyuti pada zamannya, Imam Ghazali pada zamannya. Ada yang menyebut macam-macam imam-imam ini, dia pada zaman dia. Tapi Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan, orang sebut dia seolah-olah macam hampir ittifaq ulama' mengatakan 100 tahun. Yang kata 100 tahun yang pertama, mujaddid yang pertama hampir-hampir berlaku konsensus di kalangan ulama' mengatakan Umar Abdul Aziz. Sebab ni sangkaannya, dia bukan kita boleh kata sebab Nabi sebut setiap 100 tahun, tak tahu siapa dia. Dan Umar Abdul Aziz ni cerita buruk tentang dia ni macam tak pernah kita dengar. Cerita buruk ni tak berapa kita dengar. Tapi bila mana dia diceritakan di hadapan tokoh ulama' yang hebat, Abdullah bin Mubarak, alim, wara', salih, baik dia, perangai dia baik, akhlaknya, 30 tahun aku menuntut akhlak dan adab, 20 tahun aku menuntut ilmu. Abdullah bin Mubarak ni sangat terkenal, Ibnu Mubarak. Tuan-tuan baca kisah tokoh-tokoh ni, tuan-tuan akan kagum. Dia duduk dengan Hammad, gurunya Hammad bin Sulaiman, lagi alim. Bila dia mengaji ilmu, dia lagi alim daripada Hammad. Dia duduk kat depan Hammad, dia tunduk, ya, tak angkat kepala, tak nak angkat kepala, takut-takut. Gurunya rasa macam ada yang dibaca hadis oleh gurunya. Hammad nampak Abdullah angkat kepala, takut guru ni rasa macam dia baca silap. Wara', wara'. Abdullah bin Mubarak kata nak banding Umar Abdul Aziz dan juga sahabat Nabi yang mana kita pernah sebut dalam nama yang agak tak berapa nak baik. Antaranya sahabat Nabi yang kita pernah sebut, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni tuan-tuan, lepas Nabi menyebut khilafah 30 sanah, khilafah ini 30 tahun, Nabi wafat 11 hijrah, Ali bin Abi Talib wafat 41 hijrah.
kita kalkulate-kalkulate lebih kurang 30 tahun. Benarlah bila nak disebut 30 tahun ini Khulafa ar-Rashidin al-Mahdiin. Jadi bila kita tengok lepas daripada jatuhnya Ali, wafatnya Ali, meninggalnya Ali, digantikan dengan Hasan, tak lama Hasan serahkan jawatan kepada Muawiyah. Dan detik itu kita tengok kisah rentetan khalifah demi khalifah ini berlaku dalam sistem warisan. Ada yang sebut, tengok Muawiyah ni, dia ni tak berapa bagus, dia bagi, dia punya jawatan dekat anak dia, Yazid bin Muawiyah. Ada benda-benda buruk keluar. Pertentangan Muawiyah dan Ali, akhirnya keluar perkataan yang tak berapa cantik dengan Muawiyah. Padahal Muawiyah ni tukang tulis Quran. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Jadi bila orang banding, Abdullah bin Mubarak, bila dia tengok, orang banding Umar Abdul Aziz dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, orang menyebut, sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar Abdul Aziz, jauh beza dia. Muawiyah sahabat, Umar Abdul Aziz tabi'in. Umar Abdul Aziz itu layak untuk Muawiyah, hanya debu di bulu hidung Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang letak dia punya hierarki dari sudut iman bila orang nak letak sahabat Nabi. Sebab dalam Quran menyebut kemuliaan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa yang membuatkan Allah redha akan mereka? Yang mana hari ini kita nak ikut mencari redha Allah. Buat ni membuatkan sampai hari ini golongan ni orang sebut nama dia. Kita nak tuan-tuan, kita nak meninggal dunia dalam keadaan orang sebut yang baik-baik tentang kita. Yang tu ya. Hidup pun tak lama. Hidup pun tak lama. Imam muda ke, imam tua ke, sama hidup, kita tak tahu berapa lama. Kan? Sekarang ni orang puji lah. Orang puji, orang cakap macam-macam. Mati kita tak tahu orang kata apa. Tapi nak sebutnya, macam mana orang terdahulu dia mati, orang puji mereka. Tak henti-henti. Sebab mereka inilah kita dapat inspirasi pada hari ini, nak cari redha Allah. Macam mana mereka ni cari redha Allah. Kalau kita buka tuan-tuan, baik. Saya ni suara pun dah habis. Saya cakap pun kadang dia dengar macam tajam sikit kan. Kalau kita carilah ayat Quran tentang redha, banyak. Banyak. Saya cari mu'jam tu, tengok banyak redha. Perbagailah istilah yang disebut perkataan redha Allah. Hadis Nabi banyak. Tentang hadis Muawiyah minta wasiat daripada Aisyah tentang amanat Nabi, tentang cari redha Allah ni lebih daripada redha manusia ni. Tuan-tuan buka ayat Quran tentang redha Allah pada orang yang mana Allah sebut ada orang jumpa Allah dalam keadaan Allah redha akan mereka. Hati mereka tenang. Allah sukakan mereka. Tuan-tuan baca kisah Ibnu Abbas contohnya, yang apabila dia tafsirkan surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, tuan-tuan baca surah Al-Fajr. Surah yang menakutkan pada permulaan. Takut Abu Bakar bila Nabi baca surah Al-Fajr, dia menangis. Abu Bakar punya style, dia memang menangis. Ada seorang sahabat Nabi ni tuan-tuan, bila baca Quran dia akan bergetar tulang dia. Kulit-kulit terasa. Wajilat qulubuhum, hebat. Hebat. Sebab itu Imam Malik dia beritahu, dia tak galakkan, dia kata makruh memasang Al-Quran di pasar-pasar. Kita kat kedai, saya ada kedai, staff buka Quran saya kata tak payahlah. Tak payah. Sebab suasana tu tak betul-betul menjaga. Sebahagian kata, ustaz tak apalah, paling kurang dia lalu-lalu dia boleh dengar. Paling kurang dia lalu-lalu dia boleh dengar, boleh dapat hidayah. Tapi kita sendiri waktu tu tak bersedia nak mendengar. Buka kereta kita nak sembang, buka Quran tutup dulu. Imam Malik tak bagi. Sebab sahabat Nabi bila baca saja Quran, memang mereka ini fa idza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu. Diam terus. Maka bila kita sebut tentang sahabat Nabi, mereka menangis, mereka terjatuh. Bahkan zaman tabi'in, ada yang bernama Aufa menjadi imam, dia baca ayat Quran sampai dia jatuh dan meninggal dunia. Ini diceritakan oleh Imam Suyuti At-Tibyan fi Adabil Hamlat, bukan Imam Nawawi At-Tibyan fi Adabil Hamlatil Quran, tengah baca jatuh. Masya-Allah.
Ini hebatlah. Abu Bakar dengar surah Al-Fajr, mereka itu dia kata dia menangis. Tapi bila mana Nabi membaca ayat yang terakhir, ayat ni ramai orang tahu. Ayat ni ramai orang tahu. Ibnu Abbas cukup suka ayat ini. Tentang ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita selalu baca kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembali, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali jumpa dengan Allah, Allah redha akan kamu ni. Mai jumpa Allah dalam keadaan Allah redha. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuk kamu dalam syurgaku, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni Abu Bakar tengah menangis, Abu Bakar terus senyum. Terus senyum. Nabi beritahu Abu Bakar, jangan sedih. Ayat ini kamu akan dengar saat kamu meninggal dunia. Kamu akan dengar saat kamu meninggal dunia. Sebab itu tuan-tuan, mati ni dia belum kita masuk kubur, belum mizan, belum kita sebut apa lagi? Titian sirat, belum yahsyurun nas yaumal qiyamah hufa, belum kita di padang mahsyar lagi, belum tempat-tempat tu lagi. Tengah duk bawa tu pun dah berasa dah. Dah mati sebelum berapa second sebelum Allah ambil nyawa. Amalan soleh akan ada kiri kanan kita. Amalan soleh ada belah kanan. Kita akan nampak benda baik. Ketika kita meninggal dunia, kita akan mendengar orang yang membawa kita. Kita akan rasa orang yang mandi kita. Bila kita orang membawa kita fi a'naqihim, hadis Sa'id Al-Khudri sebut, bila dibawa di atas bahu-bahu manusia ini, fa in kanat salihah, kalau dia orang saleh, nescaya dia akan mendengar, maaf, dia akan menjerit, jenazah dalam kubur akan menjerit, qaddimuni 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 qaddimuni, cepat bawa aku, adik-beradik yang duk bawa aku ni, cepat bawa aku masuk dalam kubur. Dia nampak tu taman-taman syurga. Fa in kanat ghayra salihah, kalaulah orang yang meninggal itu tidak salih, dia akan menjerit begitu kuat, ya wailaha aina tadhhabuna biha, wahai ahli keluarga aku yang duk bawa aku ini, mana engkau nak bawa aku, mana engkau nak campak aku. Dia menjerit begitu kuat. Kata Nabi, semua mendengar illal insan, melainkan namanya manusia. Manusia tak dengar. Kalau manusia mendengar la sa'iqa, nescaya mereka semua jatuh pingsan. Ini belum lagi. Tapi Nabi beritahu dekat Abu Bakar, saat meninggal engkau, engkau akan dengar ya ayatan nafsul mutmainnah. Dan diceritakan hampir kebanyakan para ulama dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Qurtubi salah seorang di kalangannya, bila cerita tentang ni, dia akan cerita tentang Ibnu Abbas, karamah Ibnu Abbas. Karamah Ibnu Abbas saat pengebumian dia, orang ramai, dia meninggal di Taif, tuan-tuan. Hijaz, Taif. Dikebumikan Ibnu Abbas, ramai orang mendengar, tuan-tuan. Ramai orang mendengar tapi tak tahu daripada mana bunyi suara itu. Dengar ayat ini dibaca. Ini karamah. Ya ayatan nasul mutmainnah, saat pengebumian orang mendengar. Ini waktu dunia lagi Allah dah tunjuk kami redakan mereka. Kerja buat mereka daripada awal redha Allah. Tuan-tuan baca tentang hadis tentang redha Allah daripada redha mak ayah. Tuan-tuan baca kisah sahabat, tuan-tuan kata, "Eh lah betul lepa ni baik dengan mak ayah." Baca kisah imam-imam, tokoh-tokoh imam, mereka berjaya sebab apa? Bukan sebab Allah kurnia hafalan yang dabiq yang hebat, semata-mata tengok-tengok Imam Bukhari siapa dia belakang dia. Mak dia duk doa dia. Masya-Allah, mak. Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, Ahmad bin Hanbal saleh, alim, dia masuk pasar orang takbir tengok dia. Allah hebat. Siapa dia? Tengok-tengok anak yatim. Siapa dia? Tengok-tengok siapa jaga dia? Mak dia. Mak dia.
Mak dia kata, aku lepas ni kepada Allah, barang yang lepas kepada Allah tidak akan hilang. Ahmad bin Hanbal. Hebat Ahmad bin Hanbal. Hebat, ha? Meninggal dunia 1.3 juta orang solat jenazah. Daripada waktu duha sampai waktu asar, orang ambil wuduk tak habis. Saleh. Kerja buat dia apa dia? Kerja buat dia tak ada benda lain. Allah, Allah, Allah. Jaga mak dia. Redha mak. Tuan-tuan buka kisah Abu Hanifah, niaga kain, businessman. Orang tanya, siapa yang buat bisnes kat sini? Buat bisnes kat sini. Imam Abu Hanifah ni businessman. Orang nak kata dia ulama pun boleh, nak kata dia usahawan kain pun boleh. Abu Hanifah. Saleh. Hebat. Mazhab paling besar dalam dunia. Paling ramai pengikut. Dia bukan orang Arab. Paling ramai pengikut. Dia ahli ra'i. Ahli ra'i ni dia berbeza sikit dengan ahlul hadith, sebab dia jauh daripada Madinah. Imam Malik, Imam Malik ni ahlul hadith. Jadi dua ni kadang-kadang tak ada masalah. Tapi dia pengikut di bawah ni, dia jadi macam bergaduh. Dia pengikut bawah ni, yang atas ni tak ada masalah, yang pengikut bawah ni macam bertentang. Maka waktu tu Imam Syafi'i menyebut, Allah telah menurunkan, Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal sebut, aku ni belajar fiqh dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar hadis dengan aku. Dan dia sebut kepada anak Imam Syafi'i, wahai anak Imam Syafi'i, ayah engkau ni bila mana bertentangan dua mazhab, ahli ra'yi dan ahli hadis, Allah telah turunkan ayahmu meleraikan dua pertelingkahan itu. Rahmat Allah daripada ayahmu. Hebat. Dulu-dulu tak ada masalah. Dia orang senyum, dia orang baik. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal dia puji Imam Syafi'i. Dia jumpa anak dia, dia bagi tahu, abuhu alladhi nad'u ilaih fi sahar. Bapa kamu ni adalah salah seorang yang aku ni baca doa pada setiap saharal layali, pada setiap salat malam aku. Sebut nama, sebut nama. Hebat. Tuan-tuan baca kisah-kisah dia, tuan-tuan tengok macam mana di belakang dia redha Allah. Kita baca hadis, walaupun hadis ini dibincangkan oleh ulama, sebahagian kata bukan datang perkataan ini daripada Nabi, sebahagian mengatakan daripada Abdullah bin Amr al-As. Redha Allah fir redha walidain. Redha Allah terletak pada redha mak ayah dia. Sakatallahu fi sakatal walidain. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan mak. Tapi tuan-tuan tengok hadis ni, walaupun dikatakan oleh Abdullah bin Amr al-As, maksudnya kena. Maksudnya kena. Tuan-tuan baca banyak kisah tentang adab. Imam Bukhari masuk bab adab tentang anak. Salah satu bab, bab anak nak doa makbul, khidmat pada mak ayah dia. InsyaAllah. Anak nak doa makbul, kita ceramah motivasi sekolah. Pelajar SPM, ustaz kami nak doa. Doa macam mana nak bagi makbul? Macam mana nak doa makbul? Pelajar SPM, pelajar PT3 ya. Ustaz nak doa makbul macam mana? Salah satu kaedah, khidmat pada mak ayah kamu. Khidmat. Khidmat. Dibawakan hadis tentang tiga orang yang tersangkut dalam gua. Gua tu tutup lubang, tak boleh keluar. Salah seorangnya, dia cerita kepada Allah, tawassul dengan amal soleh dia. Dia tadah tangan, ya Allah, aku ini dikurniakan kepada aku syaikhani kabirani, dua orang mak ayah yang tua, yang uzur. Aku dikurniakan juga anak. Aku ni kerja, aku ni perah susu. Balik rumah, belum siapa-siapa aku suap masuk susu tu, aku mesti suap masuk ke dalam mulut mak ayah aku dulu. Ini cerita khidmat ni. Lalu bila satu hari aku balik-balik-balik, mak ayah aku dah tidur, aku tak pi mana-mana, aku tak bagi anak aku makan lagi, aku tidur sebelah mak ayah aku. Besok mak ayah aku bangun, orang pertama aku suap masuk dalam mulut susu mak ayah aku dulu, baru anak aku. Ya Allah, kalaulah aku buat ini ikhlas kerana Allah, kau buka sikit gua ini. Dan hadis ini menyebut Allah membuka sedikit tutupan gua itu. Imam Bukhari masuk dalam bab makbul doa anak bila mana anak khidmat pada mak ayah. Tuan-tuan baca tentang kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni apa dia? Nabi doa makbul. Nabi doa makbul, tuan-tuan. Siapa tak boleh lawan. Tapi Nabi suruh Umar, tolong doa untuk aku kerana engkau musafir. Umar menangis kerana Nabi suruh dia doa untuk Nabi. Akhlak Nabi.
Kita jumpa orang, kita yang tazkirah orang. Orang kena dengar. Orang kena dengar sedia. Ha, kadang-kadang sekali-sekala kita pun, aku ni tak kena mana-mana, bagitahulah. Aku ni rasa lemahlah semayang jemaah ni. Nasihat sikit aku. Kawan ni nak nasihat, dia kata, aku tak semayang langsung ni. Contohlah kan, dia melawak. Tapi macam mana bila orang cakap macam tu, tuan-tuan? Kita duduk kat pejabat dengan kawan kita, kita yang tazkirah dia tiap-tiap hari. Pagi petang sesungguhnya. Dia pun tension tiap-tiap hari sesungguhnya. Satu hari kita kata, tolong nasihat kat saya ni, lemahlah iman. Dia ni kita tahu lagi teruk pada kita. Macam mana perasaan dia? Itulah Umar menangis. Nabi suruh dia doa untuk Nabi SAW. Akhlak. Tapi satu hari Nabi menyuruh Umar Al-Khattab, ada orang perlu doa untuk engkau, kena minta doa untuk engkau. Lelaki ini tak dikenali di bumi tetapi terkenal di langit. Cerita ni masyhur, iaitu Uwais Al-Qarni, yang mana Umar setiap tahun mencari rombongan jemaah haji daripada Yaman, ketuk kemah, cari, akhirnya jumpa. Dan Umar minta doa kepada lelaki ini, Uwais Al-Qarni. Dan orang tanya, ustaz, kenapa Uwais Al-Qarni ni yang dikatakan salih ini, tabi'in terbaik, a'immatut tabi'in, kepala kepada tabi'in tabi'in ni, kenapa doanya makbul? Salah satunya kerana dia khidmat pada mak ayahnya. Dia beli lembu kecil, dia angkat lembu kecil naik bukit. Mak ni, betul Allah, mak sebut anak, mak teringin nak pergi buat haji. Mak teringin. Anak ni tak ada duit, anak ni khaita tak ada, apa pun tak ada. Walillahi 'alan nas yahjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Tak cukup kemampuan, tak wajib. Yang kalau kata nama anak baik ni, dia faham hasrat mak. Yang waktu kecil ni, mak ni tak ada duit ni, dia boleh habis berhenti kerja nak jaga anak. Yang kalau kata waktu kecil ni, mak ni macam-macam dia korban kerana anak. Anak ni, dia beli lembu kecil, dia pergi angkat lembu naik bukit 3-4 kali. Training, masuk musim haji, jemaah Yaman nak pergi. Dia kata, mak jom ikut aku pergi haji, ikut cek pergi haji. Mak tanya, mana kau ada kenderaan, mana kau ada duit? Dia kata, saya akan dukung mak, cek dukung mak daripada Yaman sampai ke Baitillah ni, Uwais Al-Qarni. Doanya makbul. Sebab itu tak heran tuan-tuan sampai ke Mina, Arafah, Muzdalifah, tuan-tuan nampak ada anak-anak lelaki, dia akan dukung ayah dia. Bila kita kata nak tolong, nak tolong, dia takkan bagi. Dia kata, Uwais Al-Qarni, InsyaAllah. Dia tak bagi, dia tahu fadilat. Terus tanya, dia takkan bagi punya. Nak tawaf, nak tolong angkat, kita kata kita muda, nampak dia angkat pun tak larat. Tak, dia nak buat. Uwais Al-Qarni. Tu pun tak boleh balas jasa mak. Dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari sebut, Ibnu Umar nampak orang tengah pusing tawaf angkat mak. Dia baca, ya Allah, aku ini dah balas jasa mak ayah aku. Baca syair waktu tawaf. Dia penat, mak dia lumpuh, dia pusing tawaf, dukung mak dia. Ibnu Umar kata, kau jangan cakap macam tu. Satu nafas sakit ibumu pun kau tak boleh balas. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah. Nak dapat ridha Allah, mak ayah. Bukan main-main orang mati syahid, tuan-tuan. Sahabat Nabi ni, cinta syahid ni Tuhan saja yang tahu. Cinta mati syahid ni Tuhan yang saja yang tahu. Isteri-isteri sahabat-sahabat Nabi ni, suami tak pergi berperang, dia perli suami dia. Pengecut, dia kata macam tu. Amr bin Jamuh, isterinya kata pengecut. Dia bangga kalau suaminya jadi orang mati syahid. Tu iman-iman mereka lah. Hebat sahabat Nabi ni. Tapi bab nak pi jihad, Nabi tanya, dekat sisi engkau ada dah mak ayah yang tua yang uzur? Ada, ya Rasulullah. Balik jaga mak kau. Sampai tahap macam tu nak sebut redha. Bab redha, kerja kerana apa? Dapat pangkat kerana apa? Ada orang cari duit semata-mata, redha siapa dia cari sebenarnya? Redha siapa? Kita baca kisah Khalid Al-Walid, pegawai tertinggi lah zaman itu, yang paling hebat, dahsyat Khalid Al-Walid ni. Khalid Al-Walid ni pernah kena marah, dia hebat. Dia kena marah dengan Abu Bakar, Umar. Pernah lepas hantar dia pergi jadi panglima perang. Musim haji, dia lari pergi buat haji, Sat. Dia naik kuda, dia bawa kuda laju. Dia balik pergi buat haji, dia kena marah dengan Umar. Buat haji dulu, sambung balik perang. Khalid Al-Walid, hebat. Tapi bila mana dia jatuh,
jawatan. Surat yang dibawa oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, bawa surat Umar. Khalid, Umar suruh kau turun jawatan. Semua orang marah. Dia apa? Perkhidmatan cemerlang, melintang, melintang. Oh, jabatan kerajaan melintang. Ni perkhidmatan cemerlang, kenapa nak bagi dia turun pula jawatan? Orang marah. Khalid Al-Walid jawab, ana lam uqatil li ajri Umar walakin uqatil li ajri Rabbi Umar. Aku tak mati, tak berjihad untuk Umar. Aku tak berperang untuk Umar, tetapi aku berjihad dan berperang. Aku buat kerja ni semua bukan sebab benda lain, kerana li ajli Rabbi Umar, Tuhan Umar. Redha Allah saja. Dia tak pandang benda lain dah. Apa? Apa lagi? Tuan-tuan baca hadis mana lagi tentang redha Allah? Tuan-tuan akan jumpa ini orang-orang yang hebat. Saya sebut tentang Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan. Dia ni orang puji pun tak makan. Kita ni harap juga orang puji ke dah. Siapa tak suka orang puji, betul tak? Siapa tak suka orang puji? Orang kata tak puji, tak puji tak tak apa. Tapi jangan keji je. Facebook orang kutuk, ya Allah tuan-tuan. 100 orang puji, 2 orang kutuk, malam tidur tak lena. Oh, tidur tak lena. Ustaz tak ustaz, tidur tak lena, orang kata. Tidur tak lena. Orang pujilah 100 tu komen bawah. Kan? Dua yang bawah tu, dua yang. Tidur tak lena. Duk tanya ni, duk buat ni semua kerana apa ni? Kerana Allah ke kerana orang? Tapi benda tu normal, manusia. Normal. Ahmad bin Hanbal bawa kayu masuk pasar. Bawa kayu masuk pasar, jual dekat pasar. Dia miskin, dia nak yatim, nak belajar kena ada duit, kena kerja. Businessman-businessman besar semua kenai dia. Dia orang hebat. Wahai Ahmad, kenapa engkau duduk berniaga lagi? Patutnya engkau kena bagi bisnes ni ke orang lain. Engkau fokus pada belajar, fokus belajar. Ahmad bin Hanbal turunkan kayunya dan menangis. Nahnu qaumun miskin. Kami ni qauman, keturunan kaum-kaum orang miskin, dia kata. Kalau aku tak kerja, aku nak dapat mana duit nak pergi belajar? Kemudian dia sebut, law ya'lamun nas ma fi dhunubi. Kalaulah semua yang ada kat market ni, kat pasar ni, yang suruh aku tak kerja ni mengetahui dosa aku, nescaya seorang pun takkan cakap macam mana kamu cakap sebentar tadi. Kamu semua akan biarkan aku tengah berniaga macam ni. Kamu tak kenal aku. Dosa aku banyak. Orang puji dia, dia kata, wallahi jangan puji aku, demi Allah jangan puji aku, aku tak suka dengan pujian. Kerana Allah, buat apa pun kerana Allah. Sebab itulah nama mereka subur sampai hari ini. Sahabat Nabi subur sampai hari ini. Baca kisah mereka, kita akan faham. Bila kita sebut sahabat Nabi, kita akan menambah di belakang, radiyallahu anhum radu'an. Semoga Allah redakan mereka. Dan mereka pun memang kita tahu, mereka redakan Allah. Ulama' bincang apa maksud radiyallahu anhum radu'an. Sebahagian mengatakan bahawa mereka reda. Kalau Allah nak ambil nyawa time tu, ambillah time tu, kami tak kisah. Sebab siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Siapa yang redha nak bertemu dengan Allah, maka Allah pun redha nak bertemu dengan dia. Jadi kebanyakan sahabat Nabi, mereka bila nak disebut tentang kematian, mereka sebut, Abu Darda sebut, ya Allah, aku redha kalau berlakunya kematian, kerana dengan mati ini aku dapat berjumpa dengan engkau. Inilah orang-orang yang redakan Allah. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin muslimat, dah masuk kat pukul 9 dah. Tuan-tuan simple, mencari redha Allah. Cari redha Allah. Saya bagi general. Kita bagi general. Kita cerita ni bagi semangat. Macam mana orang macam ni sampai hari ni kekal nama dia. Salah satu dia buat ni tak mengharapkan lagi. Kalau Nabi sebut, memang ada orang mati syahid berjuang kerana nak dapat kedudukan waktu itu, pujian. Pujian. Dia jumpa Allah, Allah sebut kadzabta. Ada orang mengaji Quran sedap. Dia jumpa Allah, Allah tanya, kenapa engkau mengaji Quran? Dia kata, kerana Allah. Allah sebut kadzabta, engkau bohong. Engkau mengaji untuk digelar qari, untuk digelar-gelaran orang pandai mengaji Quran.
Datang pula kaki derma, kaki dermawan ni tuan-tuan, dermawan. Jumpa Allah, ya Allah aku bagi duit ni kerana Allah. Allah kata tak, engkau bukan nak bagi kerana aku. Kau nak bagi kerana nak orang cakap, kalau masjid ni minta apa ni orang ni akan bagi. Kalau nak apa-apa ni, geng-geng ni pemurah. Dia ni jenis pemurah, jenis tak berkira. Engkau nak kedudukan tu, engkau jangan duk katalah nak dapat kerana Allah. Pun ada orang yang mati kerana nak harta ghanimah, nak dapat kedudukan untuk digelar pejuang. Sebab itu ulama' sebut jihad ni ada banyak. Kalau kita sebut jihad ekonomi tuan-tuan, ulama' kata berhati-hati dengan jihad ekonomi, dengan perkataan jihad ekonomi. Kerana ramai sahabat Nabi dalam jihad qital, jihad dalam peperangan pun ramai yang terlari dia punya niat. Apatah lagi jihad ekonomi, dia kata. Bukan tak boleh, memang kita kena jihad ekonomi sekarang ni. Tapi dia nak sebut orang yang tengah niat nak mati syahid pun teringin harta ghanimah. Itu duduk dengan Nabi dalam peperangan Uhud, teringin harta ghanimah. Sebab itulah pada hari ini kita tak nak kita pergi ni la yahbatanna amalukum. Amalan kita ini Allah anggap macam fata morgana, bahasa dia. Fata morgana ni nampak hujung tu macam ada air tapi tak ada air. Pi jumpa Allah, tiba-tiba Allah kata tak ada apa-apalah. Dah dapat dah kat dunia dulu, orang dah puji dah engkau ni pejuang agama. Orang dah puji dah engkau ni qari. Orang dah puji dah engkau ni seorang yang pandai, yang rajin derma. Cukuplah kat dunia dapat, kat akhirat kau tak dapat. Na'udzubillah min dhalik. Mungkin nama dia tak lama, nama dia hanya orang kedai. Lepas tu tak lama macam mana sahabat Nabi pagi petang siang malam buat semua kerana Allah. Cukup ke tuan-tuan dekat tu noh? Ke 9 lah. Saya pun lari main ke sana ke sini, tak balik rumah. Kita main Masjid Ampang. Masjid Ampang ni dia kena spend lebih kurang sejam setengah nak main. Jalan raya ni kira Tuhan saja yang tahu. Tapi alhamdulillah hari ni dapat juga sampai awal. Tekan. Duk takut sangat ni. Sebab saya pernah sampai dah masjid ni perasan-perasan. Lama dah sampai. Lama dah. Jadi kalau tuan-tuan ada satu dua soalan, kita bagi ngam-ngam ke 9. Dan nama ceramah, buka lah ngam-ngam sikit. 5 minit je kita buka. Kalau ada. Sikit. Isyak kita pun lambat. Kalau ada. Bismillah. Tak ada lagi bagus. Kita boleh berhenti awal dah. Dengan tajuk malam ni, cari redha Allah. Semoga kita datang main masjid ni pun dapat redha Allah, insyaAllah. Penat, lelah, sakit. Ada orang sakit gout dia main masjid. Ada orang dia sakit lutut main masjid. Tak ada benda lain lah, redha Allah. Ada orang sihat-sihat main masjid pun tak ada benda lain, redha Allah. Semoga tak ada satu kesekulumit pun dalam hati kita ini ada niat selain daripada redha Allah. Semoga semua orang dalam masjid ini Allah ampun dosa-dosa kita. Kerana redha Allah lah paling besar sekali. Dengan rahmat Allah, redha Allah, orang masuk syurga Allah. Dengan redha Allah yang masuk syurga, orang jahat macam mana pun boleh masuk syurga. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Ahli sunnah wal jamaah pegang etikat macam tu. Orang tu tak sempat taubat, tak sempat taubat. Ahli sunnah wal jamaah etikat dia, orang tu tak sempat taubat. Tapi Allah nak bagi dia masuk syurga, itu hak Allah. Kuasa Allah. Simple. Jadi Allah boleh masukkan siapa yang Allah nak. Tetapi Allah sebut, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ni takkan dustakan janji dia. Siapa buat baik, Allah bagi tempat baik. Siapa buat jahat, Allah bagi tempat yang tak berapa baik. Simple. Tapi Allah boleh masuk dengan redha, dengan redha Allah. Sama-sama kita pun minta doa, semoga kita ni apa yang kita bagi pada hari ni semuanya dapat keredaan daripada Allah. Syurga yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah dapat nikmat redha Allah. Bukan sikit orang jaga-jaga pun, mulut kita pun jaga nak kata ke orang, nak kata ke orang pun takut. Bila bab redha Allah ni nak kata ke orang pun takut. Ada orang masuk syurga hanya kerana dengan anjingnya dia jamu orang makan. Ada orang masuk syurga dengan dosa-dosa, dengan pahala-pahala yang kecil. Kita nak kata tak berani. Dulu kita duk kata macam-macam kat orang. Hari ni tengok-tengok Allah tunjuk.
pelakon-pelakon pun kita nak cakap pun tak berani. Aku seorang-seorang duk meninggal. Arwah Jin Syamsuddin, arwah yang menyanyi lagu apa tu? Yale Yale, siapa nama tu? Imsak. Ha, Yale Yale tu kan? Ha, baru meninggal dunia seorang-seorang. Ya, seorang-seorang. Seorang-seorang kadang-kadang. Mahmud Jun, malam pesta muda-mudi, tengok-tengok meninggal dunia dalam keadaan jadi cikgu Quran. Ismaeddin, Ismaeddin meninggal dunia dalam hijr Ismail. Allah nak pilih kita tak tahu no? Os, Allah yang rahmat Os, macam-macam kita kata dia. Nakai dia dulu kan, tapi bila detik hujung usia hidup dia, Allah bagi kat dia. Kita jumpa dia, tengok dia sebelum, seminggu sebelum. Sahabat saya jumpa tangkap gambar, sahabat dah menangis dah. Dia tengok minggu depan meninggal dunia. Sebut macam mana Allah ni dia boleh bagi. Redha Allah ni Allah boleh jadikan penghujung usia manusia itu mendapatkan kebaikan. Kalau Allah tak redha, baik sepanjang hidup, penghujung boleh jadi buruk. Na'uzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua, dan saya minta ampun berlaku kasar bahasa ataupun terkurang tak kena. Kukuk ada salah dan silap. Semoga Allah mengampunkan kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.